Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وفي آية أخرى اتبع ملة إبراهيم حنيفا صدق الله العظيم عليه ما بعد إنكم له hormati bapakku gadingan serta ibu serta perangkatnya. Ingkang kula hormati Bapakku Mekar Gading beserta perangkatnya. Ingkang kula hormati Al Mukarram Habib Muhammad bin Ali bin Yahya yang biasa dipanggil Kang Ayib. Kang semoga dimuliakan Allah. Poro jamiah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Izinkanlah saya berdiri di sini atas nama Sohibul Bait, yakni Bapak Pandi Buta Sini sekeluarga. Ingkang pertama kula ngucapaken puji syukur alhamdulillah dumateng Bapakku Gadingan ingkang sampun nyukani izin dumateng terlaksananya acara hajatan kami sehingga anak kami dapat dihitan. Dan tadi malam itu acara Khatmil Quran alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Semoga anak-anak kami yang telah dirasulkan dan dihitankan menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna kepada nusa dan bangsa, patut agama dan berbakti kepada kedua orang tua. Salawat dan salam semoga Allah tetap sanjungkan kepada junjungan besar kita Kanjeng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam minad dulumati ilan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kula atas nama Sohibul Bait yang pertama kula ngucapaken matur kesuwun dumateng para obeng sedulur ingkang sampun bekerja keras dari kemarin sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Selanjutnya kepada poro tetangga ingkang sampun diganggu wontene acara hajatan kami, kula mohon maaf yang sebesar-besarnya karena acara hajatan pada bulan iki yaitu kami bisa terlaksana pada hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir untuk menyaksikan acara pengajian umum dalam rangka Walimatul Hitan dan Khatmil Quran. Dan alhamdulillah sampun hadir di tengah-tengah kula itu Bapak Habib Muhammad bin Ali bin Yahya. Mudah-mudahan beliau memberikan pencerahan kepada warga kami sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, apabila dalam penyambutan atau napi hidangan kami kurang berkenan di hati bapak-bapak, kula atas nama Sohibul Bait mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena ini adalah kemampuan dari kami. Terakhir kami ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih hadirin segenap kaum muslimin rahimakumullah. Acara yang keempat
sambutan dari pemerintah desa Gadingan kepada yang hormat Pak Kubu atau yang mewakili Pak Lebe Warnadi, dipersilakan.